Selamat sore Pak Indra. Selamat sore Pak. Oke Pak, kita jumpa lagi di lanjutan pembuatan sprinkler kita yang kita kerjakan kemarin. Inilah hasilnya. Oke Pak Indra, tolong dijelaskan sebentar Pak Indra. Dari sprinkler yang sudah kita siapkan kemarin, apa saja yang kita butuhkan lagi untuk di lahan, Pak Indra? Pipa, Pak. Pipa untuk jaringan air. Ya. Isolasi airnya. Kita menggunakan pipa berapa inci? Ini pipa 2 in. Oh, 2 inci ya. Terus pompa kurang lebih sekitar 100 meter. 150 meter ya Pak. Oke. Ini jarak kita bisa sampai berapa meter ini? Jarak 25 meter Pak. 25 meter. Kemarin sudah kita ukur Pak ya? Ya. 25 meter. Kita pakai pompa ukuran berapa itu Pak ya? NS80 Pak. NS80. Pakai tenaga diesel Pak ya? Ya, diesel 10 PK. 10 PK. Sampai. Cukup efektif ini Pak Indra. Ya, ini tanaman cabai kita umur berapa hari? 2 hari tanam Pak. Baru 2 hari tanam. Ya, 2 hari tanam. Umur bibit kurang lebih 1 bulan. 30 hari. Ini jalan 25 meter ya Pak. Ini rekan-rekan, kita lihat dari dekat. Sistem kerjanya cukup efektif. Sekitar 360 derajat Pak. Berputar terus Pak ya, Pak ya. Oke Pak. Kisaran biaya Pak untuk bikin sprinkler ini Pak sampai berapa? Lebih sprinkler ini 2.500.000 Pak. 2.500.000 ya Pak ya. Itu kita sudah siap pakai Pak. Artinya ya, sprinkler sudah jadi ya. Sudah jadi dipakai ya. Oh, basah Pak. Ya, ya kita mainan air Pak ini Pak. Kalau ada pesanan Pak, kita bisa layani? Bisa Pak. Oke Pak. Nanti coba kita bantu Pak ya, untuk petani-petani yang lain supaya bisa mendapatkan alat yang lebih efektif dengan harga yang masih terjangkau. Oke Pak Indra, sementara gitu dulu Pak Indra. Terima kasih Pak ya. Oke, Pak. Baiklah rekan-rekan, ini hasil dari uji coba kita. Jaraknya cukup jauh juga lumayan, sekitar 25 meter. Coba kita mendekat hasilnya seperti apa. Nih rekan-rekan, bisa kita lihat. Cukup basah permukaan yang terkena siraman.